الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita memulai kembali pengajian rutin kita Senin pagi setelah libur cukup sebentar, nopo cukup lama Bu? Nah, sebentar ya Bu ya, cukup lama ya. Alhamdulillah, di antara ibu-ibu banyak yang semangat. Kemarin sebelumnya sudah pada berangkat, ternyata belum dimulai juga. Berarti itu menunjukkan kesemangatan atau menunjukkan pas hari terakhir enggak masuk, Bu? Walau alam itu, Bu ya. Mungkin ya hari terakhir enggak masuk, atau mungkin karena saking semangatnya ya, sehingga masih liburan sudah berangkat. Alhamdulillah. Daripada sudah masuk tapi belum berangkat ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 57 dan temanya adalah menjaga perasaan anak. Ini tema kita hari ini, yaitu menjaga perasaan anak. Amat disayangkan sebagian orang tua itu kurang menyadari bahwa anak itu punya perasaan sebagaimana umumnya manusia, sehingga kadang-kadang orang tua yang kurang menyadari hal itu, dia memperlakukan anaknya itu seperti memperlakukan benda mati yang dia pikir bisa dipindah ke sana kemari, didorong ke depan ke belakang tanpa ada perasaan yang ada di dalam hatinya. Dan pemahaman seperti ini tentu sangat keliru, bahwa anak kita walaupun masih kecil, dia itu manusia. Yang namanya manusia itu punya apa? Perasaan. Sekalipun dia itu masih kecil, bahkan sekalipun dia itu masih bayi, atau bahkan mungkin sekalipun anak itu masih berada di dalam perut ibunya, jadi anak itu punya perasaan, punya emosi yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan usianya. Lantas bagaimana kita menjaga perasaan tersebut? Kita awali ketika anak itu masih berada di dalam perut ibunya, atau ketika anak masih ada dalam kandungan. Perlu difahami bahwasannya ketika anak sudah atau masih berada dalam perut ibunya, kita sudah berusaha untuk menjaga perasaan anak tersebut.
Bagaimana caranya Ustaz? Caranya adalah dengan menjaga kondisi emosi ibu yang sedang hamil dan mengandung anak itu. Itulah cara menjaga perasaan anak. Jadi ketika anak ibu ya masih berada di dalam perut dia, maka ibu tersebut harus dijaga emosinya. Ya. Maka dari sini peran suami sangat diperlukan. Kadang-kadang ada ibu-ibu ketika sedang hamil, itu kan kondisi emosinya labil. Ya, kadang-kadang minta ini, minta itu, bapaknya yang enggak sabar. Ya. Jaluk aneh-aneh, udu musime pelem jaluk. Pelem boleh ini dengan di. Enggak usah tanya nyarinya di mana, sudah cari aja. Memang itu keinginannya. Kalau memang bisa dicari. Ya. Kalau memang bisa dipenuhi, kenapa tidak? Ya. Pengen durian padahal bukan musim durian. Pengen ini bukan musim ini. Ya itulah yang namanya orang dalam kondisi hamil. Ya. Dia kadang-kadang punya permintaan-permintaan yang menurut kita sulit untuk diwujudkan. Selama kita memang mampu untuk mewujudkannya, dan apa yang dia minta itu bukan sesuatu yang melanggar agama, kenapa kita tidak lakukan? Kalau misalnya tidak dipenuhi, biasanya nanti bawaannya uring-uringan. Akhirnya emosinya naik. Ketika emosinya naik, akan berpengaruh kepada anak yang ada di dalam kandungannya. Ini ya, menjaga perasaan anak sejak dia masih berada di dalam kandungan. Sudah, lahirlah anak. Setelah 9 bulan sekian hari, anak itu lahir. Ketika lahir, mulailah si anak itu disusui sama orang tuanya, sama ibunya. Ketika anak sedang disusui, itu juga merupakan proses bagaimana muncul kedekatan antara anak dengan ibunya. Makanya di dalam agama kita, yang namanya proses menyusui itu minimal haulaini kamilaini. Dalam Al-Quran disebutkan minimal itu 2 tahun penuh. Dan belakangan ini para pakar kesehatan, para ahli gizi, baru mereka mengatakan yang namanya ASI eksklusif itu adalah makanan yang terbaik yang akan bisa dicerna oleh siapa? Oleh anak-anak kita. Walaupun mau diganti dengan susu apa? Instan apapun tidak akan bisa tergantikan. Karena ASI yang keluar dari maaf tetek ibunya itu disesuaikan dengan bayi itu. Bisa jadi kandungan ASI yang ada di ibu B sesuai dengan bayi yang dilahirkan. Berarti itu kan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ASI. Nah, di zaman kita ini kadang-kadang terhalang ya dengan karir ya. Akhirnya anak itu anak manusia tapi dikasih susunya susu sapi. Lalu kena susunya sapi diombe manusia. Berarti ya bukan anaknya manusia itu, anaknya siapa? Nah gue, panjenengan kan yang bilang bukan saya. Nah, anaknya manusia dikasih susunya sapi. Nah, kalau memang kita bisa berusaha maksimal untuk memberikan ASI itu kepada anak, berikan. Ya. Kecuali kalau ada alasan yang bisa diterima, mungkin karena sakit, ibunya enggak keluar air susunya, dan itu kejadian yang jarang. Maaf, ada sebagian orang tua tidak menyusui anaknya. Maaf ini bu. Karena katanya nanti maaf ya. Nanti akan mengganggu keindahan, maaf. Buah dadanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini enggak boleh yang seperti ini. Ya. Itu zalim namanya sama anak kita, padahal dia bisa menyusui anaknya. Ya. Nah,
Yang namanya ASI ketika diminum oleh si anak, bukan sekedar anak itu mendapatkan gizi yang cukup dari ASI-nya, bukan. Akan tetapi di balik itu semua akan muncul hubungan batin antara anak dengan ibunya. Maka ibu-ibu ketika sudah mulai menyusui bayinya, dan saat itu bayi belum sampai usia 1 bulan, anak belum bisa ngelihat. Walaupun dia sudah membuka matanya, matanya itu masih dikatakan oleh para pakar masih pandangannya vertikal, cuma memandang kepada satu arah saja. Matanya terbuka tapi belum bisa ngelihat. Itu sampai 1 bulanan kira-kira. Nah, jadi anak belum bisa ngelihat wujud ibunya bagaimana. Karena anak belum bisa ngelihat apa yang ada sekelilingnya, maka suara-suara yang didengar oleh anak saat itu menjadi sangat penting. Karena dia belum bisa ngelihat. Dia baru bisa dengar dan belum bisa ngelihat. Maka saat itu suara harus dijaga. Ya. Anak bisa nangis dengan mendengarkan suara keras orang tuanya, bentakan dari orang tuanya. Entah ibu yang membentak anaknya karena minum ASI-nya enggak selesai-selesai, karena sudah keburu mau berangkat kemana? Ke kantor. Ini udah paham ya, jam itu kurang 5 kok usah berangkat, rampung-rampung, mandeklah. Berhenti, subhanallah. Nangis anak itu. Walaupun dia belum melihat. Dia belum melihat wajah ibunya. Dia belum melihat roman muka ibunya. Dia tidak melihat bagaimana ibunya marah, tapi dia mendengar suaranya. Apalagi kalau misalnya anak itu ya sudah bisa melihat wajah ibunya, bapaknya. Dalam kondisi seperti itu, harus lebih dijaga lagi yang namanya pandangan orang tua. Yang namanya raut muka orang tuanya. Makanya subhanallah, ya subhanallah, anak kecil ya yang masih bayi yang sudah bisa ngelihat. Kalau kita cemberut, ya, memasang muka marah di hadapan anak itu, nangis nggak bu? Nangis, ya, karena dia sudah bisa membedakan kapan ibu itu raut mukanya sedang senang, kapan ibu itu raut mukanya sedang jengkel, kapan ibu itu raut mukanya sedang nyaman. Anak bisa membedakan. Ya, makanya ketika anak itu sudah mulai bisa memahami dan melihat dunia luar, maka saat itu untuk menjaga perasaannya, kita berusaha untuk menampilkan wajah yang terbaik supaya dilihat oleh anak kita. Sudah. Kemudian berjalanlah perkembangan anak. Selesai anak ini disusui, mulailah kita bisa memahami karakter masing-masing dari anak kita. Jadi anak itu dilahirkan oleh Allah punya karakter yang beda-beda. Walaupun bapak ibunya sama. Ya. Walaupun bapak ibunya sama, anak ini punya karakter yang beda-beda. Antara anak nomor 1 dengan anak nomor 11, beda karakternya. Bahkan gak usah anak nomor 1 dengan anak nomor 11. Kadang-kadang anak yang lahirnya kembar. Bukan cuma kembar, malah kembar. Kembar nopo? Kembar Siam. Ya. Sekalipun anak itu kembar Siam pun pasti ada perbedaannya. Walaupun mukanya mirip, walaupun hidungnya mirip, walaupun kulitnya mirip, ya, walaupun postur tubuhnya mirip, walaupun rambutnya mirip, tapi tetap ada perbedaan-perbedaan karakter. Ini yang harus dipahami. Ya. Sebagian ahli psikologi mengatakan ada karakter anak yang gampang adaptasi. Ya, ada anak yang gampang adaptasi dengan sesuatu yang baru, sehingga dia mudah untuk bersosialisasi. Ini ada tipe anak seperti ini. Kalau ada tipe anak seperti ini, ada tipe sebaliknya. Ada tipe anak yang sulit bersosialisasi. Jadi dengan ketemu sesuatu yang baru sulit. Ini ada tipe yang seperti ini. Nah, ada tipe yang ketiga antara dua tipe ini. Ya. Terlalu sulit bersosialisasi juga enggak, gampang beradaptasi banget juga enggak, tapi tengah-tengah. Nah, kita harus melihat anak kita yang mana. Nah, kalau misalnya anak kita ini termasuk orang yang sulit bersosialisasi, biasanya kecentok sedikit saja biasanya tersinggung.
Nah, ini kita harus bedakan. Nun sewu, ada sebagian anak seperti itu. Kita cuma ngangkat suara dikit saja, ya. Dia langsung, wah, bapak marah, ibu marah. Padahal sebenarnya kita enggak bertujuan seperti itu. Cuman kita enggak sengaja mengangkat suara. Nah, ini berarti anak ini tipenya ini tipe yang agak sulit bersosialisasi, agak sulit adaptasi. Ketika mendengar suara tinggi dikit, dia tersinggung. Maka kita harus menjaga suara saat itu. Nah, ada sebagian anak kita, modelnya itu bandel. Bandel itu dalam arti, mau kita marahi atau apa, dia nyantai saja. Walaupun mungkin dia akan mengikuti apa yang kita arahkan. Akan tetapi tipenya seperti itu. Ya. Nah, ketika kita mengetahui adanya perbedaan-perbedaan tipe yang ada di dalam diri anak-anak kita, maka saat itu kita pun perlu untuk memilih cara kita untuk menyikapi masing-masing anak tersebut. Jadi, ini pemahaman dan pengetahuan penting untuk kami dan juga untuk ibu-ibu, untuk para orang tua dimanapun Anda berada, para pendengar, para pemirsa, bahwa anak itu tipenya dari satu dengan yang lainnya beda-beda. Maka cara kita bersikap pun kita sesuaikan dengan tipe anak itu masing-masing. Terus, boleh enggak orang tua itu marah? Boleh enggak orang tua marah kepada anaknya? Ibu pernah marah enggak, Bu? Pernah? Pernah atau sering? Nah, sering. Nah, ibu pernah marah atau sering marah? Ada sebagian orang mengatakan, wah, kalau marah itu namanya tidak sayang. Ini enggak benar. Ya, siapa bilang yang namanya sayang itu enggak marah? Atau sebaliknya, ada sebagian orang mengatakan, wah, kalau misalnya kita itu marah terus, berarti kita sayang. Ya, sama saja, itu enggak benar juga. Ya, atau ada anggapan lain, ya, terlalu sering marah-marah dengan alasan sayang itu juga tidak benar. Atau enggak pernah marah sama sekali dengan alasan sayang kepada anak, itu juga enggak benar. Terus bagaimana kita menyesuaikan? Kalau memang kondisi menuntut kita untuk marah, ya kita marah. Yang penting tetap dalam koridor agama. Ya, gimana kita enggak marah, lawang anak sudah besar enggak sholat, masa enggak marah? Ya, kalau misalnya saatnya kita tertuntut untuk marah, ya kita marah. Akan tetapi tetap dengan sesuai aturan, sesuai dengan aturan. Ya. Dan ketika kita enggak boleh marah, ya jangan marah. Jadi marah itu diperlukan manakala memang saat itu dituntut kita untuk marah. Jadi marah itu bukan berarti kita tidak menjaga perasaan anak. Ada sebagian orang tua mengatakan, oh, jaga perasaannya dong, jangan marah. Tergantung. Marahnya kenapa? Kalau memang marah itu ada alasannya dan caranya masih tetap sesuai dengan ajaran agama, maka tidak ada masalah Anda marah. Ya. Akan tetapi seandainya marahnya itu tidak ada sebab yang dibenarkan oleh agama, kemudian pelampiasannya sampai melampaui batas. Contohnya, ya, mukuli anak, ya. Kemudian dimasukkan anak itu ke kamar mandi, dikancing di kamar mandi. Subhanallah. Ada enggak orang tua yang seperti itu? Ada. Semoga di sini enggak ada. Ya, marah dikit anak masukkan kamar mandi. Subhanallah. Bukan hanya masalah dinginnya kamar mandi. Kamar mandi itu tempat yang kotor. Tempat yang kotor itu adalah tempat favoritnya siapa? Setan. Ya. Makanya sebelum masuk kamar mandi, doa yang kita baca nopo? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa artinya? Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu. Minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khaba'ith, dan setan perempuan. Kenapa kita mau masuk kamar mandi disuruh minta perlindungan kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan? Karena kamar mandi itu tempat kotor. Tempat kotor itu favoritnya setan. Loh, subhanallah, anak kok malah dimasukkan ke tempatnya nopo setan, ini gimana? Bahkan kadang-kadang dikunci sampai na'udzubillah berjam-jam.
Ya sangat wajar seandainya anak keluar-keluar kesurupan anak itu. Bukannya semakin baik, malah semakin buruk. Maka kadang-kadang, ya kejadian-kejadian anak kesurupan, kemasukan jin, kadang-kadang itu orang tua punya peran untuk itu. Ya. Contoh kayak tadi itu, salah dikit masukkan kamar mandi. Kon bareng sinten? Kon bareng setan di kamar mandi. Nah, anak dimasukkan kamar mandi, emosinya kan lagi labil. Emosinya lagi labil, mudah dimasuki setan. Kalau ada setan masuk ke dia, bagaimana dia mau baca ayat kursi lah, wong dia sedang di dalam kamar mandi. Ya. Akhirnya anak itu kesurupan. Ya. Ada lagi orang tua, ya, perannya orang tua, sehingga anak kesurupan. Sudah sore, masih dibiarkan, nopo? Masih dibiarkan kelayaban di luar. Kalau orang tua kita dahulu mengatakan, hei aja pada dolanan, kia wisande kalah. Itu betul itu. Ya, makanya Rasulullah SAW menasehatkan, kalau sudah sore hari, matahari akan terbenam, Rasulullah SAW mengatakan, kufu sibyanakum. Rasulullah SAW mengatakan, tahan anak-anak kalian. Ya, karena setan pada saat itu sedang bertebaran. Ya. Jadi kembali kepada tadi masalah perasaan. Bagaimana Ustadz cara kita menjaga perasaan anak ketika anak itu sudah mulai tumbuh memahami orang lain dengan baik? Sebenarnya untuk menjaga perasaan anak itu tidak beda seperti kita menjaga perasaan manusia pada umumnya. Jadi saya tulis di sini kalau kita juga tidak mau digitukan. Maksudnya adalah kalau kita nggak mau diancam, diremehkan, anak juga gak mau diancam dan diremehkan. Gampangannya seperti itu. Jadi apa yang kita tidak suka, anak juga tidak suka. Kira-kira seperti itulah. Jadi kalau kita ingin menjaga perasaan anak kita, kalau kita gak suka untuk dibohongi, jangan bohongi anak. Jangan bohongi anak. Kalau kita gak suka dibohongi, jangan suka bohongi anak. Ada sebagian orang tua gampang sekali bohongin anaknya. Ya, awas lo, nangis baik, mau dipangan. Dipangan apa bu biasanya bu? Dipangan wewe gombel. Padahal gak ada. Itu bohongi lagi. Ya. Nanti suruh pakai baju, habis mandi gak pakai baju. Awas lo, gak pakai baju ditembak pak polisi. Lo apa hubungannya? Gak ada polisi protapnya nembak anak yang gak pakai apa? Baju bohong lagi. Ya, kalau kita itu gak mau dibohongi, jangan apa? Jangan bohongi. Sama juga, kalau kita gak suka diremehkan sama orang lain, jangan meremehkan anak kita. Ada sebagian orang tua seperti itu. Anak punya karya, menurut dia sudah bagus sekali. Ya, dia merasa menggambar, sudah gambarnya bagus sekali, bikin bunga. Ya, sudah diwarnai dengan baik. Kemudian dia datang kepada bapaknya, Pak, Pak, Masya Allah ini gambarku apik banget. Bapaknya ngelihat, ini gambar apa nak? Ini gambar bunga pak. Ini gambar bunga apa? Benang bundet jane. Meremehkan anaknya. Meremehkan anaknya. Dan ini tidak bisa. Ini pasti akan menyinggung perasaan anak tersebut. Kita sendiri gak mau digitukan. Maka jangan gitukan orang lain. Contoh yang lain. Kita gak suka kalau orang lain selalu fokus kepada kesalahan kita. Kesalahan kita diungkit-ungkit terus, padahal kita sudah berusaha melakukan kebaikan. Anak kita juga enggak suka. Ya. Anak kita enggak suka diungkit-ungkit terus keburukannya. Misalnya anak kita pernah suatu saat tidak naik kelas. Suatu saat tidak naik kelas karena mungkin khilaf. Ya, karena mungkin khilaf. Nah, itu yang sampai kelas 6 masih diungkit-ungkit terus. Kamu itu pernah gak naik kelas, gak usah. Dia sekarang sudah berusaha untuk belajar dengan baik, gak usah diungkit-ungkit, jaga perasaannya. Ini contoh. Dan juga diantara cara menjaga perasaan anak, kalau kita gak suka dimarah-marahin terus, kalau kita gak suka dituntut untuk berubah secara instan, maka jangan kita menuntut anak kita untuk berubah secara instan. Ada sebagian orang tua seperti itu. Pokoknya kamu harus seperti ini. Kalau gak berubah, sudah. Kamu gak usah minta sangu lagi sama bapak. Semuanya butuh proses.
Kita berubah butuh proses, anak kita juga berubah butuh proses. Contoh yang lain, ya, anak kita ini, kita ini nggak suka, ya, kalau apa-apa dilarang tapi nggak dijelaskan alasannya. Kita ini nggak suka, ini nggak boleh. Alasannya apa? Pokoknya nggak boleh. Kita nggak suka digitukan, maka jangan gitukan anak kita. Ya, misalnya anak ini nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh main kesana, nggak boleh main anu. Jangan cuma nggak boleh, tapi dijelaskan apa alasannya. Contoh, ya, anak mainan korek. Anak mainan apa? Korek. Ya, biasanya kan suka mainan bakar-bakaran seperti itu. Ya, kalau misalnya anak suka mainan korek, ya, kita setelah melarang anak, kita jelaskan kenapa kita nggak boleh, kenapa kamu nggak boleh mainan korek itu alasannya apa. Ya, diceritakan kalau perlu. Nah nih, pernah ada kejadian, ya, anak kecil mainan korek, tahu-tahu rumahnya nopo kebakar. Ya. Jadi anak itu jangan cuma di. Ya, kalau memang kondisinya lagi fit, tidak apa-apa hujan-hujanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis, ketika hujan, beliau malah keluar rumah dan hujan-hujanan. Ya, dan beliau mengatakan bahwasannya ini berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kondisinya sedang fit, ya. Kalau kondisinya sedang lagi meriang hujan-hujanan, ya mateng, nah, tambah nopo, tambah parah, ya. Jadi anak itu harus kita jaga perasaannya, ya, harus kita jaga perasaannya. Contoh yang lain menjaga perasaan anak, kalau kita nggak suka dicurigai, maka jangan nopo mencurigai anak kita. Misalnya di situ ada barang yang katakanlah ada gelas tumpah airnya. Belum apa-apa kita sudah langsung dia mesti kok, ini mesti kamu ini yang numpahkan. Padahal bisa jadi bukan dia. Mungkin kita akan mengatakan enggak mungkin wong di rumah ini cuma saya sama dia, saya enggak menumpahkan pasti dia. Loh, mungkin saja yang numpahkan siapa? Kucing. Mungkin apa badan? Mungkin. Atau tikus yang numpahkan. Jadi ketika anak sudah mengatakan tidak, sudah kita percaya. Kecuali kalau anak itu memang kita ketahui suka bohong. Maka satu, kita berusaha lakukan pendekatan, ya. Kita berusaha tanya baik-baik sampai dia mengaku. Pendek kata, ya. Pendek kata, ketika kita ingin menjaga perasaan anak kita, maka jagalah perasaan anak kita seperti perasaan kita, kita jaga sendiri. Dan ketika kita menjaga perasaan anak kita itu, kita melihatnya, ya, kita lihat usianya juga, ya, bukan kita lihat dari kacamata anak ini bontot, ya, memang betul biasanya anak bontot kan kecil, tapi anak bontot wis 20 tahun masa tetap be anak bontot, ya enggak, dia sudah dewasa, maka dari situ kita bisa berusaha untuk menyesuaikan sikap kita kepada anak sesuai dengan usianya. Dan yang terakhir, apakah perlu hukuman? Jawabannya perlu kalau memang dibutuhkan. Tapi ada sebagian anak kalau dihukum malah semakin apa? Semakin menjadi-jadi. Dalam kondisi seperti itu, maka kita bisa melakukan hal-hal yang lain, yaitu dengan memberikan reward, memberikan hadiah sebagai ganti dari hukuman. Intinya hukuman itu diperlukan manakala memang kondisi menuntut itu, dan bisa kita ganti dengan yang lainnya, yaitu hadiah atau reward bagi anak-anak yang mungkin berprestasi, dan kita cabut reward itu ketika dia melanggar dan seterusnya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke meja redaksi Radio Insani. Ya, silakan. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Wa jazakallahu khairan katsiran atas materi yang sangat bermanfaat, Masya Allah. Dan untuk sesi berikutnya kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dan dua pertanyaan pertama kami akan bacakan dari pendengar Radio Insani, Ustaz. Silakan. Pertanyaan yang pertama masuk dari Ummu Usamah di Kota Yasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita mau menyusui anak sampai 2 tahun tapi anak itu tidak mau, apakah harus dipaksa atau bagaimana? Beri solusinya Ustaz. Terima kasih, silakan jawabannya. Iya, untuk saudari Ummu Usamah yang ada di Kota Yasa, terima kasih atas pertanyaannya, semoga bermanfaat. Jadi kalau misalnya anak itu nggak mau disusoni, ya, itu bagaimana? Apakah kita harus paksa atau bagaimana? Ya tentunya harus dicari dulu
Apa penyebabnya anak enggak mau nyusul nih? Ya, apa penyebabnya anak enggak mau nyusu? Apa penyebabnya anak enggak mau netek sama ibunya? Ini harus dicari dulu sebabnya. Jangan-jangan karena kita baru makan sambel. Akhirnya maaf asinya juga rasanya nopo? Pedes. Ya, jadi kita harus cari sebabnya apa. Nah, atau mungkin karena anak enggak cocok, itu mungkin saja. Ada beberapa kondisi, ya, ada beberapa kondisi kalau anak minum ASI itu dia mungkin mencret, mungkin saja ada. Dan itu tentunya kasus. Nah, kasus itu enggak bisa digeneralisir, enggak bisa dipukul rata kepada semua anak, enggak, ya. Mungkin ada kasus-kasus seperti itu karena mungkin ada gangguan di pencernaan anak. Jadi intinya, ketika anak itu enggak mau nyusu kepada ibunya, maka harus dicari tahu sebabnya apa. Kalau memang sebabnya karena kesalahan orang tuanya yang membuat asinya menjadi tidak enak rasanya, maka disitulah orang tua harus berkorban untuk memakan sesuatu yang membuat asinya enak. Kalau dahulu orang tua kita menganjurkan orang yang sedang nyusu ini itu supaya makan banyak-banyak daun apa? Katuk ya. Daun katuk katanya bikin asi jadi apa? Jadi buket ya, jadi enak katanya seperti itu. Walaupun mungkin gak tahu saya, daun katuk itu rasanya enak apa enggak sih? Gak tahu saya. Ya. Ya disitulah perlu pengorbanan dari siapa? Dari ibunya. Ya. Harus ada pengorbanan dari ibunya supaya anaknya mau netek. Ya. Nah sekarang kalau misalnya anaknya kondisi seperti itu, maka orang tua yang harus berkorban. Tapi kalau memang ternyata anak ini gak mau nyusu kepada ibunya karena memang anaknya ini punya kelainan, ya itu lain masalah. Jadi gak usah dipaksa kalau seperti itu. Gak usah dipaksa. Dan berusaha untuk mencari alternatif lainnya yang kira-kira bisa menggantikan atau minimal bisa membantu pertumbuhan anak kita ketika dia tidak minum ASI. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya kami bacakan dari Mbak Yanti di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya keponakan sekarang kelas 2 SD Ustaz. Dia seperti anak yang frustasi, susah makan dan gemar bermain hingga lupa pulang. Bahkan untuk belajar saja tidak mau. Hampir setiap pagi anak tersebut terkena marah oleh orang tuanya karena hobinya nonton TV. Bahkan dia kurang dihargai oleh kedua orang tuanya sendiri. Yang jadi pertanyaan, bagaimana Ustaz cara menyikapi anak dan yang seperti ini dan untuk bisa lebih baik lagi, Ustaz, silakan. Ya. Yeah. Pertanyaan yang bagus dari Mbak Yanti yang ada di Purbalingga. Terima kasih atas pertanyaannya. Menanyakan tentang kondisi anak yang kelihatannya frustasi, senangnya cuma main nonton TV dan seterusnya, disuruh belajar nggak mau, ya sering dimarahi sama orang tuanya, itu bagaimana supaya anak ini berubah? Kalau saya berusaha untuk memahami pertanyaan itu, anak punya sifat seperti itu kira-kira ujuk-ujuk atau ada riwayat sebelumnya. Ya. Kalau saya berusaha untuk memahami, kayaknya itu enggak ujuk-ujuk anak jadi seperti itu. Pasti ada apanya? Ada riwayat sebelumnya yang membuat anak menjadi seperti itu. Ya. Anak enggak mau belajar. Kenapa? Anak suka nonton TV. Kenapa? Anak suka nonton TV karena di rumahnya disediakan TV dan orang tuanya juga suka nonton TV. Kan lucu. Anaknya dimarah-marahin nonton TV, orang tuanya nonton TV. Itu kan enggak adil. Ya. Anak enggak suka belajar. Saya tanya, orang tuanya suka belajar apa enggak? Nah, orang tuanya enggak pernah belajar, maksa anaknya belajar. Maka sebenarnya dalam kondisi seperti itu, ya, yang harus introspeksi pertama kali adalah si orang tua, ya. Itu yang harus dirubah dari orang tuanya, pola pendidikannya, ya. Jadi anak ini kenapa seperti itu, dicari tahu sebabnya. Makanya sebenarnya pendidikan yang sukses adalah pendidikan yang mendidik anak sekaligus mendidik siapa? Orang tua. Ya. Makanya sekarang kita bersyukur sekali banyak sekolah-sekolahan yang memperhatikan itu. Ya, memperhatikan pendidikan anak dan pendidikan siapa?
orang tuanya. Makanya ada yang namanya pertemuan wali murid, ya. Di situ wali muridnya diberi penyuluhan, diberi pengarahan, supaya jangan sampai nanti pendidikan yang sudah sulit-sulit ditanam di sekolah, tahu-tahu dirusak di mana? Di rumah. Maka kalau menurut saya, wallahu a'lam bishawab, perlu memperbaiki orang tuanya, perilaku-perilaku yang tidak baik yang selama ini dipraktekkan kepada anak itu diperbaiki, baru kemudian kita bicara anaknya. Karena sejatinya anak umur segitu kan masih belum punya dosa. Ya, karena dia belum balig. Anak 2 SD sudah balig apa belum? Kayaknya belum ya, itu baru usia berapa tahun? Anak kelas 2 SD mungkin baru 8 tahun atau 7 tahun. Jadi belum punya dosa anak tersebut. Justru yang harus memperbaiki introspeksi inilah orang tuanya. Maka di sini Anda sebagai bude atau bule dari anak itu berusaha memberikan masukan pelan-pelan kepada orang tua dari anak tersebut dengan cara yang baik yang tidak menyinggung perasaannya, sambil didoakan semoga keluarga itu menjadi keluarga yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan dua berikutnya kami akan berikan kepada Radio Raja Jakarta, dan sudah ada Mas Ari di sana. Silakan untuk Mas Ari. Na'am barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertanyaan pertama dari Umu Stefani di Bogor yang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya mengerti perasaan anak yang sudah remaja? Karena saya punya anak yang berusia 17 tahun. Terkadang saya mencoba untuk mengerti dia, tapi kata anak saya, ah bunda mah gak pernah ngerti perasaan aku, mending temanku. Saya jadi serba salah Ustaz, berusaha untuk mengerti mereka, tapi dia malah bilang seperti itu. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fik. Ya. Pertanyaan yang bagus dari Ummu Stefani dari pendengar Radio Roja. Bagaimana kita bisa mengerti perasaan anak? Anak sudah remaja, 17 tahun. Ya, ketika ditanya sama ibunya, maka dia mengatakan, ah bunda gak paham perasaanku, gak seperti teman-temanku. Itu bagaimana kita menyikapinya? Begini, ya, anak itu akan terbuka untuk menceritakan perasaannya ketika dia merasa dekat dengan seseorang. Sekali lagi, anak itu akan membuka isi hatinya kepada orang yang dia anggap orang itu dekat sama dia. Nah, sekarang apakah ibu, ya, sudah dirasa oleh anak dekat sama dia atau belum? Anak itu gak mau cerita karena dia merasa bahwasannya orang itu tidak perlu dia ceritakan karena tidak akan memberikan solusi. Maka langkah yang pertama, ya, supaya anak itu mau terbuka kepada ibu mengenai isi hatinya, maka bagaimana ibu membangun jembatan kedekatan dengan anak itu. Ya. Bagaimana caranya Ustaz? Banyak, ya. Dengan ibu menemani dia belajar misalnya, ya. Atau menemani dia untuk pergi kemana, refreshing, ya. Untuk makan bareng sesekali di luar. Kemudian, ya, biarkan anak itu bercerita. Ya. Jadi gak usah kita desak-desak dia untuk cerita kalau memang saat itu anak belum mau cerita. Jadi jangan dipikir langsung malam itu ibu ajak makan langsung anak itu terbuka. Belum tentu. Ya, mungkin butuh waktu sekian kali pendekatan sampai anak itu terbuka. Ya. Maka disinilah butuh kesabaran dari orang tuanya. Ya. Butuh kesabaran dari orang tuanya. Ini yang pertama. Membangun kedekatan kepada anak supaya anak merasa ada orang yang dekat sama dia sehingga dia mau cerita. Sehingga dia mau cerita. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika anak sudah cerita dan ternyata apa yang dia lakukan itu tidak kita sukai, jangan buru-buru dimarahin. Karena kalau dimarahin nanti dia nopo kapok. Wah, gak mau saya cerita, paling cuma dimarahin saja. Walaupun anak itu salah. Ya, jangan buru-buru dimarahin. Kalau kita tahu bahwasanya itu salah, maka kita cari momen yang pas untuk menasihati anak tersebut. Jangan saat itu juga kita marah-marahin, kita habisin dia, kita banyak kasih wejangan, jangan nanti kapok dia, gak mau cerita lagi ke depannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, coba
ya, ibu beli buku-buku tentang psikologi anak. Tentunya yang ditulis oleh kaum muslimin banyak, alhamdulillah, para pemerhati pendidikan Islam. Ya, di situ ada dijelaskan usia sampai segini, ya, kecenderungannya apa. Sampai usia dari ini sampai ini, dari sekian tahun sampai sekian tahun, anak ini sukanya apa. Nah, kita cari, kita cocokkan anak ini usianya berapa, kecenderungannya kemana. Nah, disitulah kita terus mengembangkan pengetahuan kita tentang anak kita. Dan yang keempat tentunya adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, sehingga anak itu bisa lebih terbuka kepada orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat Ummu Aisyah di Bekasi yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara kita mengekspresikan rasa marah kita pada anak tapi tidak berlebihan, sehingga apa yang kita ekspresikan bisa difahami oleh anak dan anak bisa menurut. Fadhil Ustaz. Ya, dari Ummu Aisyah di Bekasi, bagaimana kita mengekspresikan kemarahan kita kepada anak supaya anak paham tapi tidak berlebihan. Banyak. Ya. Kalau anak itu dari kecil sudah terbiasa dengan ekspresi yang lembut, maka sekedar kita diam, sekedar kita diam dan memasang muka serius, anak sudah paham. Ya, itu kalau misalnya dari kecil anak itu sudah terbiasa dengan kelembutan. Kalau anak sudah terbiasa dengan kelembutan, sekedar kita diam, kemudian kita pasang muka serius, anak sudah paham. Ya. Atau misalnya kalau belum paham juga, maka kita mengeluarkan suara, tapi suaranya adalah suara yang serius. Misalnya anak melakukan suatu kesalahan, kemudian nah, belum paham juga, masih tetap melakukan. Kita dekati anak itu, kemudian kita katakan, "Nak, ini keliru. Ini enggak benar." Ya. Kalau misalnya anak langsung paham, alhamdulillah. Kalau misalnya anak itu belum paham juga, maka kita berusaha untuk menjelaskan lebih detail lagi. Nak, ini keliru, enggak benar. Bapak marah kalau seperti ini terus. Nah, sudah kata ada kata-kata apa? Bapak marah, tapi suaranya belum keras. Belum keras. Kalau belum paham juga anak dengan seperti itu, maka pegang tangan dia. Ya, dipegang, tapi jangan sampai menyakiti anak itu. Kita pegang, ya, dengan tatap mata yang tajam di wajah anak kita, kita katakan, "Nak, Bapak marah, ini enggak boleh yang seperti ini." Kalau memang belum paham juga, kadang-kadang kita perlu, ya, maaf, kita sentil telinganya, diselentik telinganya. Walaupun tidak harus keras. Ya, saya punya anak kadang-kadang baru dipegang telinganya, belum diapa-apain sudah nangis. Oh, berarti ini anaknya memang enggak bisa dengan cara yang keras-keras. Ya. Dan kalau memang tidak bisa juga mempan, maka saat itu ada yang namanya pukulan. Ada yang namanya pukulan. Pukulan itu pun bukan pukulan yang membahayakan. Disebutkan oleh para ulama, dharbatan ghayra mubarrihin. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Jadi setelah dipukul, itu gak ada bekasnya. Gak seperti sebagian orang. Ini orang maram, ya, ini orang biru, ya orang maram. Nah, urung penjut ya urung maram. Itu enggak sesuai dengan aturan agama, ya. Jadi ada tahapan-tahapannya, semoga bermanfaat. Ya, silakan. Ya, baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih untuk pendengar radio pertanyaan dari Radio Roja. Dan untuk pertanyaan berikutnya, dua pertanyaan dari Radio Bas FM Salatiga, di sana ada Mas Hari. Silakan untuk Mas Hari. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk Radio Bas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mohon untuk nasihatnya Ustaz. Putri saya ketika lahir saya kasih ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah usia putri 6 bulan saya mulai bekerja lagi dan sampai saat ini masih berlanjut. Sekarang usianya 15 bulan tapi kalau saya tinggal kerja jam 8 sampai 17 disambung susu formula. Apakah hal tersebut termasuk saya menzolimi anak saya, Ustaz? Dosakah saya, Ustaz? Tabadal Ustaz. Iya. Yeah. Tergantung, ya, pertanyaan yang bagus dari pendengar Radio Bas. Bagaimana dengan anak yang sudah usia 6 bulan tapi kemudian tidak dikasih ASI eksklusif karena bekerja, apakah dosa atau tidak? Tergantung, apakah Anda ini bekerjanya, pekerjaan Anda ini, kenapa Anda bekerja, apakah sesuatu yang karena terpaksa atau tidak, ya.
Kalau misalnya Anda bekerja karena dorongan ekonomi dan itu tidak ada alternatif lain, maaf, mungkin karena Anda single parent. Mungkin karena Anda single parent satu-satunya dan Anda mungkin sudah berpisah atau suami Anda sudah meninggal dunia dan tidak ada yang mencari nafkah, ya insya Allah tidak dosa karena mau gak mau harus ada yang bekerja. Ya, jadi tidak satu hukum. Ya. Nah, kalau misalnya Anda sebenarnya suami Anda ya sudah cukup mencukupi nafkah buat Anda, ya, dan itu sudah bahkan mungkin sudah berlebih, kemudian Anda tetap pengen bekerja saja, ya dikhawatirkan itu akan termasuk kategori menyia-nyiakan karunia anak yang sudah Allah berikan kepada Anda. Jadi jawabannya tidak satu, tergantung Anda bekerja karena dorongan apa, apakah karena darurat atau karena sekedar pengen kerja saja walaupun sudah dicukupi oleh suami. Jadi jawabannya kembali kepada kondisi kenapa Anda bekerja. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas nasihatnya, Ustadz. Kembali ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Salatiga menanyakan, anak saya, Ustadz, sudah tidak punya ayah. Saat hidup, ayahnya adalah non-muslim. Apakah anak tersebut bisa dinamakan yatim, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Iya, bisa. Ya, bisa dinamakan yatim selama anak itu belum balig. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dinamakan yatim walaupun orang tuanya bukan beragama Islam. Walaupun orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan beragama Islam. Jadi bisa dinamakan yatim. Cuman yatim itu batas akhirnya adalah ketika anak itu sudah napa? Sudah balig. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yujma ba'dal bulu." Tidak dianggap yatim lagi kalau sudah balig. Wallahu a'lam. Mungkin pertanyaan terakhir, silakan. Ya, baik Ustaz, pertanyaan terakhir kami akan beri kesempatan untuk Radio Muslim Yogyakarta. Silakan. Baik, jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan, Ustaz. Berikut pertanyaan dari pendengar Radio Muslim dari Abu Bilqis di Bogor. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak supaya mau tidur di kamarnya tanpa harus dikeloni oleh orang tuanya? Ya, yeah. Bagaimana membuat anak mau tidur sendirian di kamar tanpa dikeloni sama orang tuanya? Perlu latihan. Ya, perlu latihan. Ada pembiasaan. Ada pembiasaan sesekali ya orang tua pergi ya, meninggalkan kamar itu. Bertahap, tidak ujuk-ujuk langsung des. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, harus ada penyuluhan. Harus ada penyuluhan. Kan di dalam aturan agama kan kita ada, dalam aturan agama kita ada memisahkan ranjang anak itu ya dengan lain jenis, itu kan ada dalam agama kita. Nah, ketika memang sudah saatnya untuk dipisah, sebelumnya ya jangan ujuk-ujuk saat itu, sebelumnya sudah ada penyuluhan dulu kepada anak. Nih nak, ini dalam Al-Quran ada seperti ini, dalam agama kita ada aturan seperti ini, kira-kira kapan kita akan latihan. Nah, jadi ada tahapan semacam pelatihannya dulu, nggak ujuk-ujuk langsung saat itu dipisah, sehingga anak tidak kaget. Semoga dengan seperti itu bermanfaat. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.